in the saddle again. Out where a friend is. Inilah sudut-sudut kota Portland, Oregon, Amerika Serikat. Nah, di kota berdenyut seiring kesibukan masyarakat. Tak banyak mobil lalu lalang di pusat kota ini. Tak heran karena di sini angkutan massal yang menjadi tulang punggung aktivitas warga. Yang menarik, masyarakat Portland tak hanya meninggalkan mobil dan memilih angkutan massal. Mereka kini ramai-ramai bersepeda. Seperti Rizky Murad, mahasiswa teknik komputer asal Indonesia ini. Sehari-hari saya suka naik sepeda karena sepeda itu terkoneksi di Portland itu. Saya bisa ke mana aja, pakai Max, pakai bus, sepeda bisa dimasukin, bisa digantung di bus. Naik sepeda itu praktis, nggak begitu sulit, dan juga udara di Portland tuh enak, bisa sekalian menghirup udara segar. Pengguna sepeda di Portland diperlakukan sama seperti pengguna jalan lainnya. Wajib berhelm, memasang lampu, serta tak boleh lupa membawa pompa. Setelah semuanya oke, Rizky siap memulai hari. Itu biasanya mahal dan naik mobil tuh susah karena kalau bepergian ke downtown itu suka macet dan susah mencari lokasi. Pakai sepeda tuh lebih gampang karena bisa nyelip-nyelip. Bersepeda di Portland sangat bersahabat dengan angkutan massal. Sepeda bisa diangkut bis atau kereta light rail yang disebut Max. Untuk menjangkau Waterfront District, Rizky menumpang Max. Di dalam Max sudah tersedia fasilitas untuk pesepeda, mulai dari rak penggantung hingga penjepit roda. Jadi penumpang tidak perlu khawatir sepedanya mengganggu penumpang lain. Mengenai tiket untuk penumpang dan penumpang dengan sepeda itu nggak ada bedanya. Jadi semuanya tuh sama. Mereka ada pembayarannya. $2.50 untuk 2 jam dan $5 untuk 1 hari. Sekarang giliran Rizky berpindah naik tram. Seperti angkutan massal lain di Portland, tram juga terintegrasi dengan angkutan lain yang dikelola TriMet. Satu-satunya operator angkutan massal di kota berjuluk Kota Mawar ini. Meski tram ini milik swasta dan dikelola mandiri, namun untuk penumpang dengan tiket terusan TriMet tidak dipungut biaya. We honor TriMet passes, so there's no cost if we just accept their 30-day or longer pass. They ride for free with that pass. Bersepeda sudah menjadi gaya hidup bagi warga Portland. Setidaknya 40.000 warga Portland menjadi anggota Bicycle Transportation Alliance. Jumlah ini belum termasuk pesepeda mandiri. Banyaknya pesepeda di Kota Mawar membuat pemerintah menyediakan jalur khusus sepeda lengkap dengan rambu dan markanya. When people on bicycles have their own space on the road, they behave more predictably, so it makes it easier for people driving too. So the bike lanes really help people on bikes, but they also help people who drive by making the road just a more predictable space, and it really makes things safer for everyone. Well, drivers aren't allowed to operate a motor vehicle in a bicycle lane, so there is a penalty associated with that, just like there is if you were speeding or something else like that. Pendidikan keselamatan bersepeda juga menjadi perhatian utama. Apalagi di pusat kota, pesepeda harus berbagi ruas jalan dengan pengendara dan moda angkutan lain. Yeah, so the Bicycle Transportation Alliance has classes in schools, so children can learn when they're younger, because they will start riding a bike before they actually get their driver's license. So it's important that they know the rules of the road even before they can drive. So we work with the city to go into classrooms to teach kids how to ride bikes safely.
Untuk mendorong warga bersepeda dan memilih angkutan massal, pemerintah kota Portland bahkan memilih cara ekstrim. Akhir 1970-an, sejumlah jalan bebas hambatan dihancurkan. Dalam catatan sejarah, Portland adalah kota pertama di Amerika Serikat yang mengurangi jalan dan mengubahnya menjadi taman kota. Jalan tersebut kini menjadi Taman Tom McCall. Taman seluas 15 hektar ini menjadi pusat aktivitas dan kebanggaan Portlanders, sebutan warga Portland. Yeah, it's definitely worth it. We bring the family down a lot. There's lots of concerts and food events where we all come down and enjoy the park, get outdoors, you know, get some activity. So it's definitely worth it for me and the family. Megah dengan gedung-gedung tinggi menjulang adalah pemandangan umum di sudut-sudut kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kendaraan memadati jalanan juga menjadi ciri khas kota koboi ini. Dallas merupakan kota dengan jumlah kendaraan terbesar di Amerika Serikat. Setiap keluarga di Dallas memiliki 2 hingga 3 mobil. Warga Dallas umumnya lebih suka bermobil dibandingkan naik angkutan massal. Seperti Landy Pangemanan, warga Mary Margaret Dallas ini. Sudah 11 tahun, warga Indonesia ini menetap di negeri Paman Sam bersama istri dan anaknya. Setiap hari, akuntan senior di perusahaan minyak dan energi ini bermobil ketika berangkat kerja. Baginya, mobil lebih praktis dibandingkan angkutan massal. Ya, memang lebih murah, tetapi terbatas dengan waktu gitu. Karena busnya itu tidak ngebut kejar setoran. Jadi bus di sini kalau bilang over dari 40, mereka itu akan dilaporkan gitu. Nah, bila kedapatan sopir pengemudinya tidak mengikuti aturan undang-undang transportasi darat, ya SIM-nya dicabut. Jadi kalau SIM dicabut sama aja di sini sengsara untuk kita gitu. Seperti hari-hari biasa, Landy memilih jalan tol sebagai rute menuju kantor. Ia melewati jalan tol George Bush Turnpike dan Dallas North Tollway. Masuk gerbang tol, Landy tak perlu mengambil karcis tanda masuk, karena pintu mendata dan memotretnya secara otomatis. Jadi Anda masuk aja langsung ke tol, nanti akan di-charges, dikirim ke rumah gitu. Biayanya akan berbeda kalau Anda member dari tol tersebut. Mungkin sampai 70% diskonnya, boleh dikatakan diskon gitu. Untuk menarik pengendara mobil memilih jalan tol, pengelola jalan tol terus berupaya memanjakan pelanggannya. Segala macam hambatan kendaraan Anda itu akan dibantu dengan gratis gitu, dengan tanpa bayaran. Kalau Anda habis bensin, mobil mereka unitnya udah ada bensin di dalam situ, udah ada tangki, tinggal ngisi, istilahnya begitu. Jadi segala kemudahan, kenyamanan itu mereka pikirkan.